Laporan seterusnya, lebih kurang 3,000 penduduk Taman Perumahan M Residen terpaksa berdepan dengan pencemaran asap apabila kawasan pelupusan sampah haram terbakar sejak semalam, lebih membimbangkan kanak-kanak yang ada penyakit asma. Dipercayai kawasan pelupusan sampah haram ditutup sebelum ini bertujuan mengelak daripada diceroboh. Pagi Jumaat, dua jentera bomba dan penyelamat dari Batu Arang, Majlis Perbandaran Selayang, pejabat tanah daerah dikejarkan ke tempat kejadian. Pada hari ini bermula pada jam 9 pagi, pihak bomba dan juga beberapa anggota daripada majlis dan juga SUK turun di PKB, tempat pelupusan, untuk melakukan kerja pemadaman. Dan sehingga sekarang kerja pemadaman masih berjalan dan diharap penduduk di sekitar, terutamanya di M Residen 2, harap bersabar supaya asap akan berkurangan. Okay. Hari ini kita akan selesaikan sedaya yang boleh sehingga ke petang ini. Anggota bomba menghadapi kesukaran untuk memadam kebakaran kerana jentera tidak dapat memasuki kawasan kebakaran dan terpaksa membuka laluan menggunakan jentolak untuk membuat jalan alternatif ke kawasan kebakaran. Dan kita mengharapkan agar pemadaman ini kita boleh lakukan dengan seberapa segera lah. Kerana memandangkan cuaca pun nampaknya begitu panas, kita pun takut ada lagi kebakaran yang akan berlaku. Jadi bomba sedang cuba sedaya upaya lah untuk cuba memadamkan dalam kadar yang seberapa segera lah. Cuma masalah air ni, masih baiklah ada peninggalan tapak lombong yang ditinggalkan. Jadi pihak bomba mengambil air daripada tapak lombong tersebut lah. Pasukan bomba sukarelawan Bandar Tasik Puteri turut membantu memadamkan kebakaran sampah. Kebakaran ini dijangka dapat dipadamkan sepenuhnya tengah malam nanti.